apa itu ya? Kurus betul loh. Gak boleh marah. Yang sabar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Sumeleh. Nggih. Pun buat salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber. Sore ini sambil kita pulang dinas, sengaja kita pelan-pelan. Siapa tahu kita ngelihat saudara-saudara kita yang terlantar ataupun nantinya kita ketemu dengan orang-orang dengan gangguan di jalan ya. Ini sore ini kita berharap mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu. Ada yang bisa kita apa ya? Kita rawat mungkin ya. Jadi sore ini sengaja kita pelan-pelan. Tuh. Mbak, pelan-pelan mikir. Apa itu ya? Kurus betul loh. Pak. Pak, rumahnya mana? Apa? Bapak rumahnya mana? Apa? Monggo pinarak rumiyin. Bapak rumahnya mana? Tulungagung. Tulungagung mana, Pak? Dalem? Oh, Tiang Lamongan mawon. Dalem? Mriki, mboten napa-napa. Jenengan gerane pundi? Tulungagung. Tulungagung pundi? Oh, Tulungagung. Bapak. Pane yo. Oh. Bapak kenapa marah? Wong saya enggak ngapa-ngapain, Pak. Oh, ini memang sengaja dibikin untuk sopir-sopir istirahat ya. Makanya ada tulisannya. Bapak gerane pundi? Wis sahur yo. Heh. Eh, Pak Jono. Wah, ini. Oh. Pak D. Enggak boleh marah. Sampean rumahnya mana? Namanya siapa? Pulau Agung. Dalem? Pulau Agung. Bener. Kesel. Bapak, saya ini orang baik. Kenapa marah? Saya antar pulang. Sampean rumahnya mana? Eh? Ini mau mukul. Sampean rumahnya mana? Patik. Bene. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Pak, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa marah, Pak? Lagi sahur kok ngono. Lah, kenapa marah, Pak? Ya. Enggak apa-apa, duduk aja dulu. Saya mau lihat kenapa sampean marah ini. Tenang dulu. Apa? Bawa apa ini? Opor. Oh, ini korek. Sabar, Pak, sabar. Biar duduk dulu. Tenang, biar duduk dulu.
tenang, tenang, tenang. Di, ambil minum, Di. Ambil minum, gue Wil. Agak aneh ngombe cek, Wil. Pak, jenengan ambilnya sinten. Nggak boleh marah ya, Pak. Saya ini baik-baik. Nggak boleh marah, tahan emosinya. Ya. Culno, culno ini maksudnya lepaskan, lepaskan. Ini nanti kalau kita kasih minum, disembur. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ayo diunjuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diunjuk dulu, Pak. Diunjuk dulu, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kanak. Diminum dulu. Ampas ini. Oh, jadi anu, kasihan ya, bapaknya ya, udah ya, sepuluh. Pak Dek. Kok wangsul mawon. Jenengan gerane kula teraken wangsul, jenengan gerane pundi? Jenengan gerane pundi? Tolong agung pundi? Kadon. Lembaten jenengan ini kita tolong agung pundi? Tolong agung mriku napa tolong agung Bojonegoro? Napa tolong agung mriki? Kasihan bapaknya ini kalau kita lepas masalahnya usianya sudah sepuh. Nah, biar biar anu. Ayo marah, aduh. Sudah, capek belum? Pak? Sampai rumahnya mana? Aduh. Eh, tak boleh marah. Tidak boleh marah, dosa. Bapak sudah sepuh. Tak ada nih nanti malam. Tidak boleh marah bapak. Harus sabar ya, harus sabar. Harus sabar. Jadi ini nanti coba kita mandikan, kita bersihin. Nanti kita lihat pengaruhnya. Masih marah apa enggak? Dalam? Kenapa jenengan marah-marah kenapa? Ayo. Dalam? Boten mados. Mados nopo? Kurang. Dalam kula niki tiyang sae rencange jenengan yoga anak saya ini lebih muda dari jenengan dibilang anak boleh bapak ndak boleh emosi pukul lagi mudah-mudahan ada yang kena. Eh Pak, monggo Pak, monggo. Boten napa-napa, niki. Nah, sini-sini. Sampai rumahnya mana? Dalam? Wah, hantam mana? Gianto, Prai. Sampai namanya sinten, Kak Budi. Mau mukul lagi? Mau mukul lagi lah? Ya, nak mukul. Bapak kenapa marah-marah? Kenapa? Istighfar pelan. Ya. Saya mau lihat ini isinya apa sih? Rokok. Lelangi, rokok. Tidak boleh, yang penting tidak boleh marah-marah. Turat-turatan itu. Dalam? Prai. Prai nopo? Wah, mati itu. Disejol. Dalam? Dalam? Saya ada yang ngelihat makanya sambil ketawa. Nopo. Bapak sekarang ikut saya mandi ganti baju. Nanti makan sama saya. Nanti kalau sudah mandi bersih makan tenaganya kuat. Mukul lagi enggak apa-apa. Enggak boleh emosi, Pak. Sabar, Pak. Enggak boleh. Sabar, Ki. Eh? Sabar. Tuh, teman-teman ngelihat itu.
Sabar, Bapak. Sampean rumahnya pundi, tolong agung pundi. Tolong agung pundi. Jenengan kula kula anterkan pulang. Saya anterkan pulang, Pak. Tanon. Dalem. Jenengan rumahnya mana? Saya anter pulang. Bapak ndak usah marah. Daripada di sini kasihan, jen. Mau mukul monggo. Nih, kalau mau mukul. Kalau memang sampean mukul saya itu bikin sampean puas, lega lillahi taala saya ikhlas. Saya di sini cuma kepingin nganter sampean pulang. Masalahnya bapak ini sudah sepuh, sudah tua, waktunya pulang. Waktunya ketemu dengan keluarga, bukan tidur di sini. Saya jemput jenengan ini kalau mau jenengan tidur tinggal bersama saya. Kotor. Ayo ke lagi. Hut. Sana. Kasihan antangan. Ade, sabar, Ade. Ini yang tolong agung ku ndi yo? Tolong agung ku wong kene ono gak daerah kene namanya tolong agung. Tolong agung itu yang ada cuma di tolong agung sama Bojonegoro. Bapak rumahnya tolong agung, mau saya antar pulang atau saya biarkan di sini? Ayo. Ayo. Ndak boleh marah sampean. Mandi, banyune wil, bukaan wil. Kita rapikan. Yuk. Benai, mukul bandak. Wes sampean nanggepuk senake. Wong sampean ini mau dirawat kok marah-marah. Bapak kok marah-marah sama anaknya itu gimana? Enggak boleh. Ayo. Mik sampai jatuh. Dalam? Sudah, tidak apa-apa, jangan ikut sama saya, yuk. Sudah. Kasihan, teh. Kita mandiin dulu, yuk. Bisa lepasin, Wil, tidak apa-apa, Wil. Jenengan ini saya rawat. Saya nggak niat jahat sama sampean. Saya ini bantu sampean. Saya ini kepengin nolong sampean. Akan drop waduh. Kasihan. Tenang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cari tempat mandi, kita mandiin, kita rapiin. Jadi ya. Enggak boleh marah. Yang sabar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Sumeleh. Nggih. Pun buat salam. Alhamdulillah nih kita ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak De. Enggak boleh marah nggih. Pun. Nah, sekarang kita cari mungkin kita balik aja Mas Adi ya. Kita cari pom bensin yang sebelah sana ya. Ya. Mangke di mangke mandi. Ganti baju nggih. Jenengan ajenge wangsul ten pundi? Mau pulang kemah? Dalam?
Gimana? Kita cari anu ya, yang arah sana aja kali ya. Ini tadi saya dipukul berapa kali nih? Kulo kok saya kok dipukuli, Pak De? Sampe enggak kasihan sama saya. Pak De? Kok saya dipukulin? Enggak kasihan tah sama saya? Dalam? Amit, niki dimasukin sini. Amit. Bon. Kasihan. Alhamdulillah udah tenang. Ya, sekarang sudah tenang. Kita akan bawa mandi dulu. Nanti kita sambil cari makan. Siapa tahu beliaunya belum makan. Ya, ini sudah sore masalahnya. Ini tadi kita selesai melaksanakan sholat asar. Jadi sore, kasihan. Kalau nanti khawatirnya nanti kalau sudah hujan turun, terus warung banyak yang tutup kali ya, karena sudah malam di pinggir-pinggir jalan. Jadi kita akan ajak makan dulu. Dan alhamdulillah sekarang bapaknya, kita belum tahu namanya siapa. Kita bawa dulu, mudah-mudahan ada yang mengenali si bapak. Dalam? Kalau nurut saya sih kayak orang pikun aja ya. Masalahnya bapaknya pakai sandal juga. Mudah-mudahan benar-benar bapaknya ini pikun dan mudah-mudahan ada yang mengenal bapaknya ya. Kita akan ajak mandi dulu. Biar nanti kelihatan bersih. Nanti bersihin aja. Kasihan. Nah, sekarang kita mandikan dulu ya, guys. Setiap kita memandikan orang-orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf, untuk sementara nggak kita akan ambil gambarnya. Nanti setelah mandi kita lanjutkan lagi ya. Jadi sekarang kita bawa mandi dulu, ganti bajunya, mudah-mudahan si bapak bisa tenang. Ya. Pak, mungkin mbahnya sudah kecapean. Ini tadi mukul saya kalau 50 kali sudah. Ben ketok ganteng, Mbah. Mas Adi sing warna ijo, Mas Adi, ben rodok rapi, Mas Adi. Lain yang ijo. Jadi ya, kasih clipper, Mas Adi. Unde naku enak KTP sebentar Mbah, iki utek apa Mbah iki, sabar potong dik. Diangkat. Nah, terus coba cek iki, mau kan bawa celana, ada KTP enggak di situ? KTP nih. Prae. Nah, coba iki cek iki lam. Oh, sapa ngerti ana tulisane Lamongan ki apa gitu, coba sebentar. Anak KTP. Dalam? Jenengan griyane pundi? Saya anterkan. Enak. Ben gak anu, ben gak rusuh, sampean cekeli anu nih. Nah, ngene Mas. Nah, terus di anu. Mbahnya ini enggak tahu apa ya. Oh, ngambil dompetnya. Oh. Ini badannya ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mengenal si mbahnya ini. Ini Dik. Karena ini. Ini kan. Nah, oke.
Nah, masalahnya bahasa. Nah, jadi oke. Jadi mbahnya ini kita nggak tahu, sandalnya baru, potong kuku nih. Mudah-mudahan mbahnya ini cuma pikun saja, namun sangat agresif. Bayangkan mulai pertama kali ketemu saya sampai habis dimandikan baru diam. Nah, tangannya mungkin kecapean. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, kula potongi nggih. Boten, boten. Nih, kukunya. Kalau gini nggak bahaya, Pak. Masalahnya kan kena. Nah, ini kan ditempelkan gini kan. Nah, begitu tempel baru ketok. Kalau pakai anu nggak kuat. Dalam. Tenang. Nggak mukul lagi. Pertama kali ketemu tadi, bang, bang, bang. Gini, gini, gini. Tidur di anu mas, tidur di apa gubuk ngono kuwi lho. Pak De, kula mboten jahat kali jenengan. Jenengan iki kula rawat, kula ramut mbok menawi nanti ada yang tahu sampean, siapa tahu sampean ini pikun, jadi biar ketemu sama anak-anaknya nggih. Di, ambil tisu lagi, Di. Gosok anu telinganya itu. KTP ini pun, Di. Mboten wonten KTP ini, wonten KTP ini jenengan malah ketemu griyane jenengan. Ya, teman-teman. Iya, ini mukul saya ini mulai tadi. Dalam? Enggak. Wah, atas lo, rai. Rai wong apa? Eh, Mbah, duduk, Mbah. Tak boleh marah, sudah sepuh. Ayo, kita naik yuk. Sementara banyak kita bawa, mudah-mudahan ada yang tahu dan ada yang mengenal mbahnya rumahnya mana, kita antar pulang ya. Dukung terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.